Bentar ya, saya add Miss Julie dulu nih. Miss Julie-nya mana nih? Sebentar. Malam, Ci. Halo, malam-malam semuanya. Suaranya jelas nggak, Cepetan, Ci? jelas-jelas. Suaraku jelas nggak? Jelas. Loud and clear. Loud and clear. Oke, ini Miss Julie mungkin bisa ini ya, request untuk masuk ke dalam. Apa layarnya cuma dua doang nih? Bisa tiga kan ya? Bisa tiga, Ci Juju, tinggal request-nya. Kita tunggu ya requestannya ya. Ah, ini dia. Oke. Bentar. Nah, kita tunggu ya tampilan Miss Juju dulu. Ah, terlihat sedikit demi sedikit. Waduh, belum apa-apa dan nepok nyamuk ya. Iya. Hai, Oke, Jin. udah. Halo. Saya. Aku Halo. nggak pakai earphone deh. Apa? Halo, selamat malam. Suaraku jelas ya, Ju? Jelas, jelas. Oke. Nah, selamat malam semua teman-teman. Selamat bergabung di IG Live-nya Wisma Invest. Dan hari ini kita di topiknya ini, istilahnya kita akan bahas investasi khususnya untuk para wanita ya. Nah, jadi tadi ada yang nanya, ini kalau khusus wanita emangnya bapak-bapak pria-pria nggak boleh ikut? Sebenarnya ya, bapak-bapak pria-pria ini perlu ikut ya, karena mereka itu adalah investornya, betul? Betul. Bapak-bapak yang menyediakan uang untuk ibu-ibunya betul ya, berinvestasi, jadi gitu kan? yang bagian top upin ya, yang Ya, bagian benar. transfer gitu kok. Nah, makanya kenapa hari ini saya dan Juli menghadirkan Coach Fadlan ya. Iya. Nah, ini mungkin ada yang belum kenal atau ada yang udah kenal. Nah, kita lihat dulu. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu nih Coach Fadlan ya. Nah, kita di Wisdom Invest kita sebutnya Coach ya. Dari dulu jadi biasanya kalau orang manggilnya kan suhu, suhu, suhu. Nah, kita suka biasanya emang suhu apa ini? Celsius, Fahrenheit. Nah, dan di sini kita istilahnya kenapa kita sebut Coach? Karena kalau setiap orang ya, istilahnya punya suatu dream tentang investasi, istilahnya. Nah, para coach ini hanya membantu teman-teman yang memang sudah punya tujuan untuk mencapainya, ya. Dan sedikit tentang Coach Fadlan, boleh dikenalkan coach di daerah mana Boleh. sekarang, coach? Di Jambi, Ci, masih. Masih di Jambi ya, Masih di oke. Jambi. Baik. Nah, sebelumnya ini Coach Fadlan sekarang apa nih profesinya? Saya ini Ci, di rumah saja kerjanya sekarang. Kalau dulu kan apa nih? Masih kerja. Kalau sekarang sudah full di rumah aja sebagai investor maupun kadang-kadang ya kita cari duit harian lagi ya. Ternyata ada trading juga gitu loh. Tuh. Oh, oke. Jadi trading apa ini? Di saham saya terutama, Ci, maksudnya Saham ya ya. sebenarnya itu kadang-kadang tuh sebelumnya saya terima kasih dulu nih untuk Ci Ciponi ya udah undang saya malam ini ya sama Ci Juju juga untuk apa nih untuk sharing-sharing di channelnya Wisdom Invest gitu loh kan. Nah, kalau misalnya tadi kan Cici nanya tempat tinggal sebenarnya, tapi saya nggak apa-apa sebutin nama dulu ya, nama saya Fadlan gitu kan, kayak kenalan biasa gitu kan. Nama saya Fadlan. Mungkin sebelumnya saya selama kurang lebih 20 tahun ya bekerja di perbankan. Kemudian tahun kemarin saya memutuskan untuk fokus di saham sebagai investor ataupun trader. Nah, kalau misalnya trader nih kadang-kadang tuh terminologinya agak-agak rancu antara beberapa orang gitu loh. Karena kan ada yang bilang investor tuh dia buy and hold forever gitu loh. Tapi di kacamata trader kadang-kadang kan nggak kayak gitu sih gitu loh. Maksudnya ada kadang-kadang mereka kan buy, tapi kalau udah cuannya 100% ya di TP juga toh gitu kan. Nah, kalau Betul, gitu itu kalau kita betul. trader bilangnya bukan investor dong, itu kan swing trader. Tapi investor akan membilang dirinya bahwa mereka adalah investor. Tapi ya itu masalah terminologi ya, bebas-bebas saja sih. Nah, jadi kalau saya sekarang ya terminologi apa yang digunakan
bebas deh, bebas deh. Tapi yang Yang jelas penting cuan intinya kalau ya. di iya bebas, bebas. Yang Yang jelas penting kalau cuan ya. misalkan yang penting cuan sih. Yang penting intinya cuan gitu loh. Jadi tanpa di top up rekeningnya nambah gitu. Itu yang paling penting gitu. Tapi Betul. kalau pas lagi bagus minta top up, ya top upin dong gitu. Betul, betul, Gitu betul. ya kan. Nah, kalau di wisdom invest yang jelas memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk belajar lebih banyak dengan Cijuju atau Cikoni ya teman-teman boleh tuh kalau misalnya dilihat-lihat tuh itu aja sih dari saya. Oke, okay. Jadi kalau dulu berarti Coach Fadlan pernah di perbankan ya. Kalau Iya. nggak salah yang emitennya depannya 2 kali B ya. Terus Iya dua setelah kali itu B. ada C sama A, betul ya? Iya. Iya. Enggak boleh sebut Saya nama nggak gitu sebut sih, tapi langsung sebut kok ya. saja dia itu ya itulah ya. BB Kode itu, terus ada kode. ya. Oke. Soalnya ini kebetulan bajunya warnanya juga sama ini. Ya. Oh iya Warna biru-biru ya. emiten. Iya, Padahal betul. itu warna yang keren. Kalau padahal udah nggak lagi sih warnanya merah jambu gitu, karena ibu-ibu gitu kan, jadi kita harus pakainya yang warna sewarna gitu ibu-ibu gitu. Aduh, ini saya lagi mikir ya, emiten apa ya yang ada merah-merah jambu ya. Nah, Nah, okay. So, teman-teman, ini ada Coach Fadlan bersama kita dan juga Coach Juliati ya. Nah, ini kami bertiga, kami ada di komunitas Wisdom Invest. Jadi, hari ini kita akan bahas tentang investasi untuk wanita. Nah, aku pengen tanya dulu nih, dari sisi Miss Juli nih ya. Nah, apa sih pendapat kamu, istilahnya kenapa wanita harus investasi ini dari sisi ini nih, dari sisi wanita dulu nih. Ladies first biasanya ya. Ladies first. Menurut aku penting banget ya. Ya, walaupun kita misalnya terpenuhi, tercukupi dari suami gitu, tapi kita tetap mesti pikirin investasinya. Suami mungkin menyediakan, tapi kita yang mengelola juga kan. Gitu ya, walaupun kita nggak bekerja misalnya. Kalau kita bekerja, kita bisa nambah penghasilan, itu lebih baik lagi. Nah, gimana cara ngelolanya? Sebetulnya itu banyak banget. Dan kenapa kita harus mikir investasi? Karena bayangin ya, aku tuh berasa banget, apalagi terutama baru bayar uang sekolah, mau daftar anak Benar. sekolah lagi. Jadi, kita belajar nih ya, bahwa inflasi itu rata-rata di 2-3%. Tapi kenyataannya inflasi itu sebenarnya 15% lebih. Itu baru dari pendidikan aja, terutama untuk yang mungkin kalangan menengah ya. Yang jadi yang paling berasa itu adalah yang di menengah tentunya. Kalau yang udah di atas mungkin nggak gitu berasa. Yang di bawah juga mungkin kalau dari segi pendidikan masih masuk ke sekolah negeri mungkin masih nggak begitu ya. Soalnya aku ada nanya juga ke beberapa teman yang memang masukin ke sekolah negeri, dia mungkin inflasinya dari uang sekolah, pendaftaran sebagainya nggak gitu gede. Tapi kalau yang swasta ini itu sangat gede sekali, minimal 15%. Belum lagi kalau misalnya rumah. Rumah kemarin itu aku hitung paling kecil itu 15%, paling gede itu bahkan 25% lebih. Jadi bayangkan nanti kalau misalnya kita nggak investasi, walaupun kita merasa sekarang tercukupi, nanti dalam 10 tahun, 20 tahun, itu pasti akan berasa banget efeknya itu. Terutama kalau kita udah punya anak-anak, anak-anak kita mau kuliah gitu ya. Dan mereka juga mau, misalnya udah berkeluarga, dia harus ngidupin kita ataupun anak-anaknya mereka gitu. Karena ini pengalaman saya sendiri juga, dari keluarga saya ada seperti itu. Bukannya makin maju hidupnya, tapi malah makin menurun gitu loh. Dan saya bertanya-tanya, kenapa dia bisa begitu? Padahal dulu pendapatannya ya gitu, karena pendapatannya rata aja. Sedangkan biaya hidup kita tuh sebenarnya meninggi terus. Jadi itu penting sekali investasi itu. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau kita nggak bisa balapan sama inflasinya itu, ya udah, lama-lama kita bukan tambah kaya, tambah miskin. Benar. Serius, beneran gitu. Betul. Gimana nih, Coach Fadlan? Coach Fadlan ngangguk-ngangguk aja terus dia ya. Karena Gimana? setuju sih. Gimana? Saya sangat setuju dengan ini sharing dari Coach Juju ya. Jadi sebenarnya kita kembali lagi kalau misalnya kita berbicara investasi itu kan kita harus kembali kepada definisi awal dari suatu investasi. Gitu. Investasi itu apa sih? Nah, dari ada sekian banyak definisi investasi itu sebenarnya
Ada satu yang saya sangat suka gitu loh ya. Jadi waktu saya ngambil program baik di strata 1 maupun pasca sarjana gitu loh, ada satu pendapat profesor Tanda Lilin ya, dia di UGM, dia ada buat satu definisi tentang investasi. Itu adalah suatu pengorbanan ya, pengorbanan sumber daya, dia bilang gitu. Jadi memang kita memberikan sumber daya, menanamkan sumber daya pada saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa datang, ingat ya. Jadi ada sesuatu yang kita korbankan di masa ini, terus kita berharap untuk memperoleh keuntungan di masa datang gitu. Keuntungan yang bagaimana? Tentu tadi Coach Juju sudah ngomong tadi tuh gitu kan, inflasi gitu ya. Terus atau naiknya harga gitu. Jadi kan kalau inflasi balik kepada pengertian itu kan adalah kenaikan harga secara umum dalam satu waktu dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun dasarnya gitu loh. Nah, on average secara rata-rata di Indonesia tuh kalau misalnya kita lihat di Biro Pusat Statistik gitu ya, inflasi kita tuh kan sekitar 5% gitu loh. Menurut data gitu, katanya 5% nih Ci, tapi realnya mungkin bukan lebih dari itu gitu loh kan. Contohnya ya kata aku jujur tadi, biaya pendidikan naiknya 15% ya, tapi kan pemerintah terbitkan BPS kan ya 5%, mungkin inflasinya dari sekolah negeri gitu ya, Coach Juju ya, dari sekolah negeri gitu ya. Memang 5%, tapi kalau misalnya sekolah non 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 pemerintah atau non negeri gitu loh, mungkin bisa lebih besar. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita mungkin memberikan sumber daya. Saat ini sumber daya ini, saya suka terminologi sumber daya dari Profesor Tanda Lilin. Sumber daya ini kan bisa macam-macam gitu loh. Kayak saat ini gitu, kita duduk. Mungkin kan menyediakan sedikit waktu nih ya, mungkin 1 jam kita dengarkan acara live-nya Wisdom and Invest. Mungkin nanti kan Wisdom and Invest juga ada bersama Investasiku gitu kan, membuat acara yang ya maksudnya itu memberikan edukasi tentang cara-cara berinvestasi. Itu kan sebenarnya sudah suatu sumber daya yang kita kerahkan gitu, sumber daya waktu gitu kan, sumber daya pemikiran gitu kan. Itu adalah investasi yang terbaik, itu adalah investasi kepada pikiran untuk membentuk mindset yang lebih baik gitu kan. Itu kan salah satu investasi juga ini, kita kan peroleh untungnya mungkin di masa datang, bukan saat ini. Nah, kalau dalam terminologi lagi bisa aja tuh dalam bentuk uang gitu kan, atau ya kita taruhnya misalnya kayak produk-produk yang di investasiku gitu kan, ada reksadana, terus bisa beli obligasi lah atau dan lain sebagainya ya Ci ya, bisa di investasiku gitu kan. Nah, itu bisa jadi itu kita apa ya, mengalahkan beat inflation gitu. Inflationnya tuh inflasi baik secara umum maupun yang khusus tadi gitu loh. Yang umum kan yang berdasarkan data pemerintah gitu loh. Tapi yang khusus bisa jadi yang kayak Coach Juju tadi katakan gitu kan, 15% kan tadi, aduh pusing gitu kan. Nah, bagaimana kita menyiapkan sumber daya tahun ini untuk kita nanti tahun depan walaupun ada kenaikan tuh, bukannya nanti misalnya 100 juta naik 15% kan jadi 115 juta. Tahun depan tuh jangan-jangan kita tuh bukan dapatnya 115 nih gitu kan, malah dapatnya 150 gitu. Itu kan kita cari gitu kan, kita ada lebihan gitu loh. Itu nanti kita coba lagi di masa datang. Nah, pengertian investasi dari sini nih, makanya tuh karena kan tadi Coach Juju juga sempat nyinggung gitu kan, walaupun kita tercukup oleh suami gitu, tapi kan kita harus mencari nih bagaimana, karena yang mengatur keuangan itu memang istri gitu. Karena kan suami itu kan semua uang Anda milik istri gitu kan. Semua uang Anda milik. Coba. Karena saya memang, saya jujur tidak punya duit Ci gitu. Saya enggak punya uang, yang punya uang saya. Yang penting punya istri ya. Ya, karena asetnya di istri semua gitu kan. Karena kan suami ya, benar ya, suami ya. Ya, semua uang Anda milik istri gitu. Jadi saya kalau ditanya sama teman, boleh pinjam duit nggak? Saya nggak punya duit gitu loh. Istri saya yang punya duit gitu. Ya, itu cuma menolak secara halus aja gitu. Ini jurus ngelas yang bagus nih. Saya belajar something nih hari ini. Iya. Jadi kan kalau minjem sama istri kan sungkan gitu kan? Ya kan? Paiseh bahasa kita. Betul. Gitu kan, malu gitu kan. Nah, jadi ya. Betul. Itu kan sekedar candaan lah ya, cuman maksudnya intinya adalah memang wanita, kenapa acara yang diselenggarakan Wisdom and Invest ini mungkin dengan investasiku itu sangat baik. Kenapa saya bilang, karena memang karena yang mengelola uang itu adalah istrinya, maka kalau misalnya istrinya benar-benar baik mengelolanya, mudah-mudahan nanti bisa berkembang lebih baik gitu loh. Nah, karena kan cowok mana mau sih Ci ribet misalnya ngurus tagihan PLN. Kalau saya nggak mau pusing tuh, benar-benar saya nggak tahu tuh. Jujur saya nggak tahu gitu, tagihan PLN berapa, air berapa gitu, anak mau sekolah berapa, saya nggak tahu gitu loh. Pokoknya ini, pokoknya ya
saya cari aja lah, nanti kamu atur aja baik-baik. Nah, makanya ya, tuh asik banget ya. Nah, ini acaranya asik sebenarnya. Kenapa? Karena yang di yang malam nih diadakan sama Wisdom and Invest sama Investasiku nih gitu kan, nanti mungkin dibahas dikit-dikit ya tentang reksadana, obligasi segala macam. Itu mungkin mudah-mudahan bisa membuka pikiran teman-teman yang wanita, atau mungkin yang wanitanya tidak sempat menyaksikan, bapak-bapaknya menyaksikan nih, bisa sharing sama istrinya gitu kan. Jadi semua tuh pasti ada manfaatnya gitu loh. Nah, tambah satu lagi, kemarin ada, saya kebetulan di Jambi ada seminar sedikit gitu loh, nggak lama sih, sama salah satu rekan saya di saham juga gitu. Jadi ada ibu-ibu nih, jadi dia bertanya tentang portofolio saham. Jadi kebetulan ada saham gitu, jadi portofolio. Jadi saya, Bu, Ibu, kalau misalnya sebelum di saham tuh coba tolong punya target dulu tuh perkembangannya mau apa, mau berapa besar setahun gitu. Saya bilang itu, Ibu mau berapa besar sih setahun, Bu, growth aset Ibu yang liquid ya, kita nggak ngomong yang ruko, rumah segala macam ya, yang liquid. Jadi dia bilang, Pak, saya pengennya cuman ya sekitar 15%, cukup 15-20%. Ya kalau konsisten 15-20% setahun kan gede itu sih. 100 ya. Jadi 120, tahun depan jadi 144 juta, tahun depan lagi kan itu kan compounding. Jadi saya waktu itu cuma jawab gini, Ibu mohon maaf, saya bilang itu, saya bukannya mau mengecilkan Ibu gitu loh, tetapi langkah baiknya Ibu coba cek profil, nah ini untuk teman-teman yang berinvestasi juga ya, coba cek profil risiko pribadi juga, apakah kita tipe orang agresif, apakah kita konservatif, atau malah kita yang middle ya, atau yang sangat konservatif gitu loh. Jadi karena kalau dengan orang yang sangat konservatif pun gitu loh, karena saya sudah membuktikan sendiri ya Ji ya, maksudnya kita bisa dapat return cukup baik misalnya dari obligasi loh. Jadi sedikit kilas balik, tahun kemarin saya lihat pasar obligasi turun karena market sahamnya naik gitu, saya malah uang lebihnya saya masukin obligasi nih. Nah tahun ini saya lihat market sahamnya lagi jelek, obligasinya naik gitu. Biasanya kan ada bertolak belakang ya, karena kan orang cari tekanan. Nah di saat obligasinya lagi naik ya saya jual obligasinya, nanti duitnya tinggal masuk saham ya, jadi berkebalikan. Dan itu returnnya setahun ya 17-20% satu tahun. Oh, ya. Jadi saya bilang kenapa ibu, iya kenapa ibu tidak, kenapa tidak mencari yang instrumen hampir bebas risiko kalau cuma mengharapkan 15-20%, kenapa mesti memaksakan diri di saham gitu. Jadi ya kita sharing aja lah, itu sekedar sharing. Saya rasa itu dulu. Saya setuju sih, karena kalau ini sih dari persepsi saya ya, karena kalau yang teman-teman yang ada ikut sesi kita di awal itu salah satunya ini sedikit ya, kita ada bahas kan sebenarnya nanti kalau udah masuk period 9 ya, itu kan nanti akan banyak sekali dibutuhkan para wanita yang lebih tangguh sebenarnya ya. Dan apa yang kita bahas, kalian nanti lihat aja ya, period 9 ya, itu udah terjadi ya, udah mulai ya. Kalau kalian lihat tuh sekarang kan istilah itu banyak-banyak case yang terjadi, ada yang bahkan tentang divorce segala macam, itu udah kita bahas, dan it happens gitu sekarang. Jadi dan bagaimana saya kenapa wanita juga perlu ya? Karena gini, kalau mungkin nih Anda yang melihat ini adalah seorang bapak-bapak atau pria yang nggak pengen istrinya bekerja, nggak apa-apa. Tapi pastikan istri-istri Anda ini belajar investasi. Karena kalau dengan dia bisa mengerti investasi, dia duduk diem ya, manis-manis di rumah aja, dia juga menghasilkan. Nih contoh ini kayak Miss yang di depan saya ini kerjaannya cuma gitu doang. Kerja enggak, kagak kerja, dia duduk-duduk doang, ngapain goyang-goyang kaki dapat duit. Baik, saya kerja jarinya. Waduh. Ya, goyang-goyang jari aja ya. Nah. Jadi Anda kalau misalnya yang trading saham ada goyang-goyang jari, kalau yang reksadana goyang-goyang kaki ya. Nah, kemudian fungsinya apa sih, kenapa kita bikin edukasi ini? Ini supaya membantu teman-teman untuk lebih aware. Jadi kalau saya selalu bilang ya, nggak apa-apa sih kalau misalnya kita kelebihan duit ya. Kalau kelebihan duit kita bisa manage. Kekurangan duit nih yang bikin pusing. Nah, tentunya teman-teman di sini, istilahnya duitnya berapapun, cari
instrumen yang memang sesuai, yang kayak Coach Fadlan tadi kan udah ngomong ya. Anda perlu tahu, ada kadang-kadang kita gini ya Julia, pengen hasil gede, kemudian kan nggak berani menghadapi resikonya. Pernah nggak ngalamin hal seperti ini? Pernah ya? Pasti, dan itu banyak banget. Kalau kita bilang cuan, siapa sih yang nggak mau cuan segede-gedenya, betul? Betul. Nah, namun setelah benar-benar masuk nih, baru deh jantungnya turun ke basement, baru menyadari kayaknya salah nih. Nah, itu karena salah terus teorinya nih, zaman dulu. Betul. Dan kenapa kita perlu sering istilahnya mengikuti acara ini, dan Wisdom Invest akan terus ya teman-teman untuk sharing, karena untuk menghindari kita semua dari investasi bodong. Ya, karena banyak sekali orang yang bilang gini, saya ketemu nih ibu-ibu nih, banyak banget ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini adalah manajer keuangan dan manajer keuangan di keluarganya ya. Jadi saya kemarin itu ngobrol-ngobrol, mereka bilang gini, mereka ngumpulin duit setengah mati dan kemudian ikut arisan dong ya, ketemu teman-temannya dong. Nah, mulai ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya apa? Pada ikutan sebuah investasi bodong, dan itu habis. Sayang kan? Padahal kalau misalnya nih mereka tahu misalnya literasi keuangan lebih bagus, informasi mereka taruh di obligasi, reksadana, atau mereka belajar trading saham, setidaknya nih, setidaknya mereka tahu apa yang mereka punya kan, mereka beli yang mereka investasikan, nggak sembarang. Nah, ini yang kita penting, karena banyak sekali orang pengen hasilnya cepat, tapi tidak tahu apa di belakang itu. Nah, ini kita akan kupas ya, mulai satu persatu ya. Nah, saya pengen tanya nih, kalau kayak Miss Julie itu suka investasinya apa ini? Kalau tadi kayak Coach Fadlan kan ngomongnya ada obligasi, kamu ada nggak di obligasi atau di reksadana? Belum, karena nggak begitu mengenal sih instrumen itu apa. Kan kita investasilah di instrumen yang kita kenal ya. Jadi kalau dulu aku tuh pernah trading di Forex, lalu ada di kripto juga. Cuma belakangan ini aku konsentrasinya di saham. Kenapa? Karena aku mikirnya masalahnya uangnya belum gitu gede, belum gitu banyak. Jadi kalau terlalu tersebar, itu nantinya jadinya kurang maksimal. Jadi aku stopin dulu yang forex-nya. Walaupun menguntungkan ya, cuman karena terbagi-terbagi gitu, aku juga nggak konsen. Jadinya cuannya tuh kecil-kecil-kecil dan jadinya nggak berasa gitu. Nah, jadi yang itu semua aku kumpulin, sekarang lagi fokus konsennya di saham. Nah, nanti kalau uangnya udah besar, mungkin aku baru mau mikirin lagi. Salah satunya aku pertimbangin sih mungkin ke reksadana ataupun obligasi, tapi mau dipelajari dulu sih. Nanti banyak belajar nih sama Fadla nih, karena tentang obligasi aku belum begitu ngerti. Sharing aja sih, malu lah Fadla nih nanti. Iya, nggak apa-apa. Kita saling melengkapi, karena kalau misalnya aku bilang inilah butuhnya komunitas yang teman-teman yang ngerti ya. Jadi komunitas nggak sembarang komunitas. Komunitas yang benar-benar rekan kita, teman kita yang mereka mengerti apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sharing ke kita. Karena saya sangat menghindari loh orang-orang yang istilahnya itu, saya menghindari bertanya kepada orang-orang yang nggak ngerti. Jadi better kalau mau investasi nih contohnya, oke, saya mau reksadana obligasi, better saya istilahnya konsul, ngobrol gitu sama teman saya ngerti. Ya salah satunya Coach Fadlan nih. Nah, kalau kamu nih sekarang, Fad, di antara 100% nih misalnya budget kamu investasi, boleh tahu nggak persentase pembagian kamu? Misalnya ke reksa berapa, obligasi berapa, saham berapa kalau boleh? Kalau kemarin waktu sampai medio Juni, Mei ya Ci ya, itu Fadlan sekitar 70% malah di obligasi. Jadi memang Fadlan ngecilin yang saham ya, Fadlan tidak ada taruh di reksadana. Karena reksadana ini kan sebenarnya kalau kalau boleh jujur, kalau misalnya memang kita tidak terlalu mengerti dengan instrumen-instrumen keuangan, better kita taruh di orang yang mengerti, yaitu manajer investasi gitu. Nggak salah kita taruh di situ, tinggal kita aja nanti lihat gitu loh. Karena reksadana ini kan syaratnya ada 5, RDPU, RDPT, RDPC, terus RDPS gitu loh kan, ya 4-5 ya lupa saya. Ada pasar uang, pasar saham, campuran, reksadana tunai gitu kan. Ini kan isinya tuh kita sebenarnya kita bisa pelajari gitu loh. Dan itu sekali lagi sesuai dengan tema kita malam ini dan dengan sponsor kita gitu kan. Investasi dari segi mindset dan pengetahuan gitu loh kan. Jadi maksudnya itu coba kita cari tahu dulu gitu. Mungkin tidak makan 10 menit loh teman-teman untuk cuma sekedar
klik-klik-klik googling gitu, kita tahu nih, oh reksadana itu ada berapa aja tuh, kombinasi isinya apa aja. Jadi kita bisa tahu, oh kita mau masukin tempat yang ini loh gitu. Jadi tidak sembarangan gitu loh. Terus juga kita juga bisa cek kinerja yang menjual reksadana tersebut gitu loh. Apakah selama ini kinerjanya cukup baik? Dalam artian, kalau misalnya kita balik ke pernyataan Coach Juju tadi di awal bahwa ini kan inflasi gitu loh. Nah, kita ngecek apakah kinerjanya tuh lebih baik dari tingkat inflasi, anggaplah yang BPS punya gitu. Apakah lebih baik dari itu? Kalau iya, bagaimana track recordnya selama berapa tahun terakhir gitu? Cukup baik? Baik? Atau outstanding gitu kan? Kita tinggal cek. Kalau misalnya good, ya kita taruh situ aja. Kita nggak perlu pusing. Gitu kan? Nah, cara membeli reksadananya gimana? Gitulah. Kita nggak usah pusing, ada investasiku tentunya, ya kan? Nah, kita bisa jadi beli tinggal sebenarnya ini ya, klik gitu. Doang. Nah, klik doang. Gitu. Bicara soal reksadana ya, kalau misalnya nih kayak Fadlan, milih reksadana, yang pertama kali kamu lihat apa? Apakah manajer investasinya, apakah history return-nya, atau apa nih? Kalau kita, bagi kita penting untuk mengetahui kan gini, kayak Fadlan sama Cifoni atau Kucucu gitu ya, kan tuh udah kenal gitu. Mungkin kita akan lebih berani untuk taruh gitu loh, maksudnya kan ini kan aset kita gitu loh, itu tentunya pengen merasa aman gitu loh. Nah, jadi sebaiknya kita kenalin dulu nih siapa yang mengelola dana kita itu gitu. Return atau berarti itu, kamu lihat MI nya dulu ya? Oh iya, MI nya dulu yang penting ya. Iya, kita lihat MI nya jadi benar-benar orang yang maksudnya tuh MI yang terpercaya gitu loh, karena kan kita tidak bilang semua Ci, kasus yang terjadi itu sangat banyak dan itu tidak bisa membuat kita memukul rata bahwa itu tuh secara keseluruhan jelek gitu, enggak gitu. Betul. Karena even kita ngelangkah dari sini ke pagar rumah, kadang-kadang kita bisa tersandung batu gitu, walaupun jalannya bersih, kesandung entah apa gitu kan, itu dalam perjalanan pasti ada gitu. Nah, penting tuh kita bagaimana manajemen investasi mengelola risiko-risiko yang ada gitu loh, apakah itu tuh masih dalam batas toleransi yang wajar, karena tidak ada yang semua tuh yang 100% bersih. Jadi saya ingat Pak Suwandi, ya kan, kalau salah satu coach di Win juga ya, Ci, ya. Ya kan bilang bahwa itu tuh tidak ada yang zero risk, tetapi adalah yang manageable risk gitu loh. Risiko yang bisa kita manage gitu loh. Jadi kita tidak bilang sesuatu tuh nol gitu loh. Tetapi apakah risiko itu cukup bisa diterima oleh diri kita? Karena bukan orang lain ya. Karena kan diri kita sendiri, kan uang-uang kita. Betul. Gitu loh. Betul. Coach Juju sama Fadlan, ada dua reksadana memberikan imbal hasil yang mungkin lebih kurang sama. Track record-nya bagus, tapi bisa aja Coach Juju milihnya yang A, saya pilih yang B. Kenapa? Ya masing-masing kan balik selera, pada ya? Diri kita selera gitu loh. Ya kan, Coach Juju pilih suami yang seperti itu gitu loh, saya pilih istri yang seperti ini gitu. Jadi kita tidak bisa mau semua sama gitu loh, walaupun ya kita memiliki cara pandang mungkin penilaiannya sama gitu loh, sama seperti itu. Yang penting Fadlan nggak pilih suami ya. Hey, jangan dong. Ya pilih jangan, suami jangan, nanti jangan. Buat anaknya. Dia pilih suami buat anaknya. Itu harus ya, itu ya. Ya, buat anak ya. Kalau buat saya janganlah, cukup lah istri, nggak apa-apa. Nah, kalau dari Miss Julie sendiri ada penasaran apa nih sama kurs Wadan? Mumpung dia lagi di sini nih, kita biar kita korek-korek nih rahasianya dia nih. Penasaran apa ya? Pengen bahas obligasi, tapi kayaknya nggak bisa di sini ya, terlalu singkat ya. Mungkin kapan-kapan kita bahas di YouTube aja kali ya, lebih detail, lebih panjang, enak kali ya. Oke, itu juga. Lebih senang detail, yang panjang, lebih lama, panjang, boleh. Dan lebih enak di YouTube ya. Boleh, ini cuma atur aja. Nanti kita tinggal follow. Bisa lah, kalau obligasi, investasi pun sebenarnya ada perlu gitu ya, Ci ya. Jadi, ada lengkap kok. Jadi kalau masih bingung masih galak gitu reksadana atau obligasi, boleh investasiku ya teman-teman ya. Jadi di sana ada produk yang bisa kita pilih, apakah reksadana atau obligasi. Nah, kalau obligasi Fadlan pribadi padahal lebih menyukai obligasi negara. Pat, ini signalnya siapa nih, error gua, Juli atau Fadlan? Jelas di sini.
Nah, coba diulang. Tadi tadi soalnya kayak soal robot. Oke. Jadi kalau misalnya obligasi, kalau Fadlan pribadi ya, Ci sama Kejuju ya, itu Fadlan lebih memilih obligasi yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi dalam hal ini kan adalah obligasi negara gitu loh. Karena spread kadang-kadang beda 1-2%, tapi rasa nyaman dan rasa aman kita naruhnya itu lebih gimana gitu. Jadi Fadlan lebih sukanya taruh di obligasi Republik Indonesia, baik itu dalam bentuk ORI, FR, SR, boleh yang macam-macam lah, atau yang bentuk falas segala macam boleh. Tinggal kita sesuaikan aja tuh. Kalau misalnya, oh saya inflasi sekarang rata-rata 5%, saya cari yang suku bunganya mungkin di atas itu, misalnya seperti itu. Terus saya belinya tuh kalau bisa kira-kira tuh saya tidak pernah membelinya di pasar primer. Saya tidak pernah membeli obligasi di pasar primer. Kenapa, Jadi Pak? waktu pertama kali terbitkan obligasi, ya, Kejuju, itu kan ditawarin tuh kita tuh kalau yang biasa emang sudah punya mau beli nggak? Ini ada negara ada terbitkan obligasi baru nih, gitu. Entah bentuknya apa ya, itu bebas saja. Mau beli nggak? Gitu. Tapi saya tidak pernah membeli di pasar primer. Why? Kenapa nih? Nah, ini singkat sederhana sih. Karena di pasar primer biasanya kita beli di harga 100 par gitu. Jadi 100 juta yang kita beli di pasar primer itu ya kita bayar 100 juta gitu. Sementara saya lebih senang menunggu di pasar sekunder. Mungkin secara nominal kalau di primer kan jumlahnya kecil nggak apa-apa tuh. Minimal 5 juta atau tergantung ya, ada 5 juta, ada 1 juta atau berapa gitu. Saya tidak taruh hafal gitu loh. Tapi kalau misalnya di pasar sekunder memang minimal pembelian biasanya 100 juta gitu. Tergantung penyedia penyedia ini ya, yang membantu menjualkan obligasi tersebut ya. Nanti bisa dicek di investasiku mungkin ya, kita bisa mulai di pasar sekunder berapa belinya gitu. Tapi kalau misal saya biasanya beli dengan kelipatan ya 100 juta gitu loh. Kenapa? Biasanya kalau di pasar sekunder tuh kalau bulan-bulannya tepat nih, bulan-bulan tepat nih, contoh gitu loh, tahun kemarin saya ada kasih saran sama teman saya karena saya juga beli juga gitu. Jadi saya bilang, kamu coba beli ini deh. Waktu itu FR088 saya beli itu masih di 91 gitu loh. Terus dia ada turun sebentar ini, makanya masih turun deh ke 88 kalau mau coba beli. Nah, waktu sekarang harganya sudah 104 sih. Dalam waktu dari Oktober sampai sekarang bulan Juli. Oktober, Juli. Lumayan dong. Ya lumayan. Jadi 88, anggaplah kita 90 ke 104 kan 14% tuh kita. Ada capital gain. Di obligasi, di instrumen yang dijamin oleh undang-undang. Plus kita dapat bunga. Karena bunganya kan 6%, otomatis kita dapatnya sudah satu kali. Iya. 3% berarti. 14 ditambah 3%, 17%. Masih mengalahkan inflasi biaya sekolah yang swasta itu. Betul. Masih ada lebih 2%. Iya, gitu kan. 2% lah buat ongkos ya. Iya, buat ongkos lagi. Iya kan. Jadi sebenarnya tuh saya tuh memang menghindari yang pembeli di pasar primer karena di pasar sekunder asal kita mungkin rajin, ya kan, rajin berinvestasi dengan waktu untuk ngecek-ngecek kali-kali sebentar 5 menit, harganya sekarang berapa ya hari-hari? Jam 10 keluar harga, kita cek. Oh, jam 10 nih harganya segini. Udah nyaman nggak kita beli? Nah, kalau saya biasanya mau beli tuh kalau harganya 92 ke bawah. Jadi saya minimal balik 100% saya dapat lagi itu 8% gitu kan. 8% saya dapat. 100 juta saya bayar 92 juta. Otomatis saya udah dapat cuan di depan dong. Iya, 8 betul. Jutanya. Betul. Iya kan? Saya punya budget 100 juta, 8 jutanya saya bisa untuk belajar anak sekolah. Tapi saya nanti dapatnya 100 juta juga. Terus nanti saya dapat bunganya dihitung 6%. Kayaknya dari 100 juta dong. Gitu. Wah. Itu sudah. Ini kayaknya Miss Juli dari tadi tangannya gini-gini, kayaknya dia sudah mau transfer nih ke investasiku ya. Investasiku nih mau beli. Coba lihat tuh, dari tadi tangannya ada gini-gini saya lihat di bawah. Nah, so teman-teman, untuk informasi juga, jika Anda ya mau berinvestasi dalam satu aplikasi, gunakan aplikasi Investasiku. Ingat masukkan kode di LIVA267242. Ini wajib dimasukkan ya. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman di sini dapat keuntungan lebih. Nah, ini keuntungannya. Kalau misalnya teman-teman buka dan teman-teman ternyata nanti akan berencana untuk trading saham,
teman-teman cukup deposit 5 juta saja, teman-teman nanti akan dapetin kelas offline ya dari Miss Julie dan saya. Miss Julie akan sharing tentang technical, saya akan sharing tentang NLP for tradingnya ya. Itu offline, di tanggalnya nanti kita umumkan ya. Dan kapasitasnya kita nggak bocorin dulu karena terbatas, jadi begitu full nanti kita langsung close. Untuk informasi lebih lanjut nanti boleh DM aja ya. Kemudian juga nanti kalau misalnya nih teman-teman istilahnya, oh saya nggak ngerti saham, saya mau yang simpel-simpel aja kayak kos fadlan, misalnya reksadana, obligasi, tenang aja, nanti juga akan ada kos fadlan yang mendampingi kita. Jadi kita kalau mau tanya-tanya silakan, nanti akan ada ya informasinya, benar ya kos fadlan ya. Nah, siap. Tentu siap. Saja di investasiku. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau Miss Julie udah dengar seperti ini, jadi tertarik nggak sih? Tertarik ke obligasinya sih. Soalnya kalau obligasi kan dijamin negara, kalau reksadana masih enggak ya Pak ya? Masih enggak, jadi kalau misalnya dia kan reksadana pasar uang, reksadana pasar tunai gitu. Jadi kalau misalnya yang uang sama tunai ini, dia memang porsi obligasinya lebih besar. Dan biasanya mereka di obligasi yang lebih safe gitu loh. Jadi ada teman saya dia senangnya RDPU, lebih senang RDPU. Ya RDPU, pasar uang ya kan. Nah, ada yang RDPT kan, RDPT pasar tunai ini isinya biasanya tuh hampir 90% tuh merupakan ya kayak deposito obligasi gitu, obligasi obligasi yang aman ya. Jadi memang yang tidak resikonya tuh risk premiumnya tuh kecil gitu. Nah, ada yang di RDPU juga 80% biasanya. Jadi persentasenya aja nih yang membedakan di RDPU, RDPT, RDPC, RDPS gitu loh kan. Itu cuma masalah persentase obligasi saham atau instrumen keuangan lainnya gitu namanya. Tapi memang ada yang hobinya RDP, RDPU gitu. Teman saya ada sama-sama nih kita. Jadi dia senangnya RDPU, saya senangnya obligasi. Jadi sekarang porsi kita market lagi bagus, ini kita carikan dari obligasi atau RDPU-nya ke masuk saham dulu. Nanti marketnya sudah mulai agak agak-agak bagus nih, agak-agak bagus cuannya kita tarik masuk ke obligasi gitu. Nah, jadi shifting dari instrumen saham ke obligasi ya ini mungkin bisa dijembatani oleh investasiku ya. Nah, ini akan membuat kayaknya tuh uang tuh ya muter-muter tapi ngasih cuan ke kita gitu. Jadi biar duitnya yang bekerja. Jadi kan suaminya bekerja cari duit, kasih istri untuk kelola, nanti istrinya nih sudahlah suaminya kerja cari duit, nanti duitnya pun cari duit lagi untuk dia gitu. Gimana nggak bahagia gitu kan? Iya kan? Oh, tambah cerah gitu ya kan teman-teman. Sayangnya pusing gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Saya mulai ini. Kenapa Miss Julie nggak tertarik sama saham? Sebelum Miss Julie jawab, saya bantu jawab ya. Justru Miss Julie ini di saham, teman-teman. Miss Julie ini di saham. Ingat nonton YouTube-nya Miss Julie ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu Miss Julie, itu di sini udah ada BBRI, BBCA gitu ya. Terus BBNI, BDMN, semua dia yang perbankan itu semua sudah ada tuh, nempel-nempel di tubuhnya dia ya. Ini pemilik bank di Indonesia nih sih. Pemegang bank di Indonesia. Iya, betul. Pemegang sahamnya nih. Nanti kalau datang harus ini ya. Kamu enggak ngelain saya. Saya pemilik saham. Ya, betul. Jadi basicnya itu memang di saham, teman-teman. Jadi hari ini kenapa acara ini kita buat, supaya apa? Karena gini ya, kita kalau mau investasi, kita perlu ada bagi-bagi lah, portfolio lah di mana-mana ya. Nah, terus misalnya kita taruh di saham, di obligasi, di reksadana ya. Dengan catatan teman-teman udah pelajarin dulu, justru tujuannya hari ini seperti itu. Supaya apa? Nanti kalau misalnya nih, kenapa investasi kan nggak selalu si sahamnya ini naik down terus, ngecuanin terus, betul ya? Kadang kalau misalnya si sahamnya lagi merah, kita mungkin bisa lihat yang obligasi lagi okay, ya, atau reksadana lagi okay, tergantung MI-nya. Nah, di sini sebenarnya jadi teman-teman punya alternatif. Apalagi teman-teman di sini yang sibuk-sibuk gitu ya. Misalnya kalau teman-teman disuruh trading saham gitu misalnya kan, alasannya apa? Sibuk, nggak sempat analisa, nggak ini, nggak itu. Nah, kalau teman-teman tahu tentang obligasi dan reksadana, berarti itu bukan menjadi suatu alasan lagi. Teman-teman tetap bisa investasi. Nah, justru itu.
Miss, aku Atau bantu job yang tadi ya. ya, atau misalnya teman-teman memang pengen ke saham, tapi like trading saham setahun nggak bisa gitu misalnya, aduh loss melulu nih. Nah, ya udah duitnya dikurangin dulu yang saham, yang gedein ke obligasinya misalnya begitu. Jadi yang porsi sahamnya dikecilin dulu, belajar dulu, Betul. nanti kalau udah bisa baru pindahin. Jadi sebetulnya instrumen itu begitu banyak, kita cuma muter-muter aja sih yang mana yang lagi cuan ya kita ke Benar. sana. Nanti kalau ini lagi sepi, ya udah kita pindah ke yang rame gitu kan ya. Jadi cuannya kita puterin terus, jangan di satu tempat doang gitu. Ya, supaya nanti kalau misalnya di saham lagi boncos, lagi nggak kurang bagus, bisa kata Miss Juli dipindahin ke reksadana atau obligasi. Jangan nanti dipindahnya ke forex ya, yang lebih high risk, atau ke kripto, nanti makin pusing deh. Pindahin ke rekening saya kalau Iya. gitu loh. Boleh sih, antara kami bertiga deh, nggak apa-apa. Nah, terus nih, ada pertanyaan nih, obligasi kontraknya atau taruhnya minimal berapa tahun nih, Coach Fadlan? Ya nanti gini, jadi nanti bisa dicek sendiri itu ya. Misalnya kita ambil contoh, misalnya buka salah satu website perbankan deh yang juga menawarkan obligasi gitu, atau buka di investasiku gitu kan, kita bisa cek tuh. Misalnya obligasi negara deh, kita ambil contohnya, ada yang sampai 2042, ada yang sampai 2037 gitu, ada yang lama gitu. Jadi saya pribadi kalau misalnya saya katakan tuh, kita pengen nggak sih, kita bukan PNS tapi digaji sama pemerintah? Pengen dong. Oh, iya Kalau dong. bisa nggak kerja digaji malah makin senang. Oh iya, nah itu. Jadi bagaimana caranya pemerintah menggaji kita padahal kita bukan PNS? Nah itu adalah Gimana kita tuh? membeli obligasi. Obligasi kan nanti tiap 6 bulan dapat tuh bunganya. Gitu loh. Kalau misalnya yieldnya 6%, anggapan ya, kita 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 ngomong sederhana. Saya pernah, saya punya teman gitu loh, dia salah satu pengusaha distro di Bandung. ya distro kan ya naik turun ya, tapi sekarang mungkin dia lagi flat lah gitu karena bisnisnya sudah mature gitu loh, jadi nggak terlalu gimana. Jadi dia punya salah satu aset yang menurut saya cukup strategis. Saya ngomong iseng gitu bertanya, Ci, itu kalau misalnya lu jual cepat kira-kira laku berapa? Ya mungkin harganya tuh pasaran 60M tuh Fadlan gitu, tapi kalau misalnya jual cepat mungkin 50 dapat gitu loh. Saya tanya, Cici kan anak satu, Ci, saya bilang gitu. Iya, katanya. Dia lagi kuliah di Amerika kebetulan gitu loh. Nanti itu kebutuhan bulannya berapa, Ci? Saya bilang, mungkin 100 juta. Untuk Cici berapa? Untuk Cici sendiri nih, saya bilang itu. Kalau sebulan 50 juta cukup ya. Kalau misalnya sama asuransi segala macam, cuman kita gini-gini aja ya, 50M. Maksudnya tuh 50 juta cukup lah, katanya. Jadi mungkin sebulan perlunya 150 juta ya, Ci? Iya. Nah, coba bayangin, Ci. Mau nggak Cici itu kalau misalnya aset disewain setahun dapat berapa? 100 juta paling gede. Kenapa nggak dijual 50 miliar, taruh di instrumen negara, kayak obligasi FR088, yield 6%. 6% itu 3 miliar. 6% dari 50 miliar. Itu kan 3 miliar, Ci. Kalau kita bagi 12, Ci, kalau bagi 12, ya, itu sebulan dapat berapa, Ci? Saya bilang gitu. Dia bilang, 250 juta loh, potong pajak 15%. Berarti anggap, let's say, kita 200 juta sebulan. Cici untuk biaya anak sekolahnya itu saya bilang 100 juta udah dikasih sama negara. Untuk hidupnya 50 juta dibayar sama negara. Punya tabungan sebulan 50 juta, Ci, saya bilang gitu. 50 miliarnya sampai 2042 masih dijamin sama negara, saya bilang gitu. Dia diam. Atau Cici nggak usah ini, saya bilang gitu. Cici 30 miliar masukin, saya bilang. 30 miliar kalian 1,8 M, berarti sebulan 150 juta pas, saya bilang gitu. 20M-nya masih bisa beli aset lain yang kira-kira bakal harganya bakal naik lagi gitu loh. Bener nggak katanya? Iya juga Betul. ya katanya. Besok harga naik. Besok harga naik Setuju, gitu Bang. kan, saya bilang gitu. Atau ada yang katanya ada perumahan kodenya awal M akhirnya A, katanya tuh ada di depan kereta cepat gitu loh. Saya nggak tahu tuh. Momentum property itu kalau salah. Ada tuh. Sebut saya dia mungkin kita pakai pakai Belakangnya istilah. I. Taunya cuma emitannya depannya P, belakangnya I gitu. Bukan sih, ya. Emiten emiten depannya S, akhirnya A, tengahnya M sama R gitu loh. Jadi itu kita nggak usah sebut emitennya lah ya, kita ngebut Ah, ininya aja lah gitu kan. kemerahan.
Oh, bukan ini. Nggak boleh sebut, nggak boleh sebut. Ya, nggak boleh sebut. Aku malah sebut emitennya. Itu kan saya bilang, coba bayangkan, you nggak usah itu, Ci. Saya bilang itu, you nggak usah. Ya nggak 30 mepet, 30 bio, lu taruh situ mepet. 30 bio, saya bilang itu, lu mesti ingat nih. Lu beli harga 90 bio, di harga 90, emang lu bayar 30 bio? Ingat, lu cuma bayar 2,7 bio. You mau 50 bio, kalau harganya 90, lu cuma bayar 45 bio lu. Masih punya 5 bio, lu mau beli lagi aset di sana, dapat rumah berapa biji, saya bilang itu. Karena kan dia baru. Harganya naik cepat. Nah, jadi memang kalau misalnya, ya emang sih kadang-kadang tuh susahnya itu orang yang punya pengetahuan, kadang-kadang duitnya nggak banyak sih ya, kayak saya gitu kan. Berendah tadi ya, berapa sih? Kalau tidak salah, coba minimal beli berapa? Iya, masih ya nggak banyak lah sih, maksudnya itu kan ya nggak kayak rumah yang di Peak 2 itu loh, yang harganya setahun naik 100% gitu, nggak gitulah gitu kan. Besok naik, bukan ya, setahun. Oh ya, 6 bulan ya, jadi itu salah satu metode investasi juga. Nah, jadi teman-teman perlu mengetahui bahwa mungkin di acara-acara yang diadakan oleh Wisdom and Invest sama Investasiku, mungkin teman-teman bisa dapat something bahwa investasi itu kadang-kadang kita cuma perlu memindahkan dari satu ini ke sini, ke instrumen yang lain, sehingga hasilnya tuh bisa berlipat ganda gitu. Dan mungkin itu tidak serumit yang kita bayangkan gitu, asal kita tahu, asal kita mau belajar dan mau menggali gitu loh. Saya setuju sih. Jadi istilahnya tuh sama-sama duit ya teman-teman ya. Masalahnya duit ini ada yang bisa beranak pinak, ada yang enggak. Nah itu tergantung kita sebenarnya nih, ini duit mau diberanakin atau enggak, ya kan? Nah, bukan karena Dimas Kanjeng ya, nanti, ya. Bukan Dimas Kanjeng ya, memberanakan. Dimas Kanjeng kan dulu kan? Oh, enggak dong. Kita ngeberanakin duitnya kan lewat yang isai jalur yang memang teman-teman bisa ketahui, yang teman-teman isainya tuh lihat, dan pasti itu legalnya, perlu tahu ya teman-teman ya. Untuk sekarang investasi itu sangat hati-hati teman-teman. Jangan sampai teman-teman tergoda dengan isain itu, istilah tuh duit cepat, cuan banyak, itu hindari deh ya. Kalau udah ketemu yang seperti itu, udah langsung blacklist aja. Karena misalnya itu yang bikin teman-teman misalnya gelap mata ya, langsung all in gitu, itu hindarin ya. Nah, jadi kalau kayak Coach Fadlan, Coach Juli, dan istri saya, kita bertiga memang sangat concern untuk apa? Untuk bagaimana awalnya itu menjaga uang ini dulu teman-teman. Ya, jangan sampai kita punya uang, kita nggak investasi, itu juga pasti habis, percaya deh. Teman-teman coba bawa deh duit, taruh ya, apalagi sekarang lebih parah, Fat, Jul, sekarang itu kan online ya, jadi istilahnya tuh udah kayak handphone, okay, scan, 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 nggak kelihatan. Nanti udah pulang, baru lihat, oh ternyata kepotongnya lumayan ya. Kalau dulu kita kan masih pegang titik banyak ya. Bener. Begitu ngeluarin di dompet kan, berkurang nih, misalnya kayak Juli bawa 1000 lembar, berkurang 500 lembar kan berasa gitu, jadi lebih tinggi. 1000 lembar yang dolar pula ya, 100 dolar gitu kan, waduh. Amin. Ya kita kan harus mendoakan yang baik-baik ya. Nah kalau sekarang scan, istilahnya tuh duitnya, let's say kalau saya mau tanya nih pada Fadlan, Fad, menurut kamu perlu duit banyak dulu untuk investasi atau investasi duit dulu untuk punya duit banyak? Yang mana nih menurut kamu? Ini pertanyaan menjebak. tapi gini sih, saya sangat menyukai kalau boleh jujur itu, saya pernah melihat ya kalau misalnya yang di saham mungkin kenal sama Pak Rokeng Hong gitu ya. Jadi mungkin yang di orang Indonesia yang di saham mungkin kenal sama beliau gitu. Jadi di salah satu ini saya menyaksikan katanya sebenarnya tuh kita tidak perlu bermimpi. Istilahnya bukan mimpi yang mulu-mulu, kita punya uang yang cukup baik dari nilai yang kecil gitu. Jadi dia jelaskan, coba gini. Coba bayangin kalau kita punya 1 juta katanya. 1 juta ini setahun kita taruh di investasi karena kita sudah belajar ya, kita sudah belajar gitu. Misalnya di Wisdom and Invest kita ada ikutin yang kelas yang kayak ini sama investasiku sama Wisdom and Invest. Mungkin kita belajar nih. 1 tahun ini 1 juta ini menghasilkan 100%. Jadinya 2 juta.
tahun depan ngasih duit 100% lagi, 2 juta jadi 4 juta. 4 juta jadi 8 juta, 8 jadi 16, 8 jadi benar, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, kayak ini memori handphone, itu 512 giga gitu kan. Terus yang lain, 1 miliar itu bisa dicapai dalam waktu mungkin 8 tahun, dari 1 juta. Jadi, asal kita, ini karena yang ngomong orang yang duitnya emang sudah dari kayak gituan gitu. Jadi kita mau nggak mau kita harus mengiyakan karena buktinya hidup gitu loh. Dan dia menceritakan diri dia sendiri gitu kan. Jadi saya bilang tuh ternyata tidak perlu. Mungkin yang besar-besar tuh nggak perlu gitu. Kadangkala perlu diperhatikan bahwa kadang-kadang ketika kita punya punya kelebihan, privilege gitu, bahwa kita punya sesuatu yang lebih besar di awal, itu kadang-kadang tuh bisa merupakan berkah, bisa juga merupakan kutukan. Gitu. Kenapa saya bilang berkah? Mungkin kalau kita berinvestasi dengan benar, banyak contohnya orang memang dia punya privilege gitu loh. Artinya tuh mungkin dia sama orang tuanya sudah dikasih modal yang cukup baik gitu loh untuk belajar berinvestasi. Dan dia memang belajar dan dia istilahnya tuh berhati-hati dengan investasinya, mungkin dia akan lebih lagi gitu. Tapi ada kalanya ketika kita punya yang besar, ketika kita cuma berdasarkan, karena ini saya ngelihat berdasarkan pengalaman ya Ci, ada orang dia mengusaha sukses gitu loh. Jadi karena uangnya berlebih, bingung mau taruh di mana, dia masuklah ke namanya dunia saham gitu. Wah, waktu dia beli, kita kan tahu yang namanya the beginner's luck gitu kan. Beli, naik. Atau kayak 2020 lah. Cap-cip-cip, naik, kenceng. Wah, pokoknya kita jadi ngerasa, kita ngomong gini, I'm the king of the world, gitu. Saya ini raja dunia lah, gitu kan. Wah, lihat ya, sehari gue dapat sekian juta, 10 juta, 100 juta, sebulan gue dapat sekian, duit gue dari segini jadi segini, gitu. Tapi begitu, karena kan prosesnya tuh bukan melalui proses yang pembelajaran yang cukup tepat, gitu. Saya tidak bilang salah ya, maksudnya tidak cukup tepat, mungkin dia tidak ketemu komunitas yang cukup tepat juga untuk belajar, saling berbagi. Maka begitu sudah sampai puncak, dia ngerasa saya raja dunia, ketabok, hilang. Akhirnya bilang apa? Ah, itu semua omong kosong. Gitu loh. Jadi ketika kita punya posisi yang lebih kecil, modal yang lebih kecil, ingat, 1 juta yang kita hilangkan itu, mungkin itu cuma sekedar 1 juta. Gitu loh. Tapi kita punya 1 miliar. Kalau itu hilang itu 1 miliar. Betul. Iya kan? Jadi beda ketika kita modalnya kecil, apakah harus dari yang langsung besar? Enggak juga. Apakah harus dimulai dari yang kecil? Enggak juga. Semua tergantung kepada investasi otak kita di awal. Apa kita mau investasi di otak nih gitu loh. Iya kan? Apakah kita mau menjadikan waktu untuk belajar, atau misalnya dengerin kayak gini lah yang ngomong kosong kita yang kayak gini-gini ngomong kosong tapi berisi gitu kan ya, apakah mau dengerin ini atau enggak. Nah kalau misalnya kita mendengarkan dengan baik, dapat insight-nya, mudah-mudahan kita yang kecil jadi besar, yang besar tambah besar lagi, amin gitu kan. Jadi nanti di mana-mana tuh gitu kan, kayak Coach Juju datang ke BRI gitu loh, dibukain sama Salman. Selamat pagi Ibu pemilik saham BRI gitu ya, gitu kan. Buka BTN, selamat pagi Ibu pemilik saham BTN gitu kan. Oh, di sini ada tuh nanti tuh, tidak adanya pemilik saham gitu ya. Gitu. Ya seperti oleh sebab itu penting ya untuk punya wisdom dulu ya sebelum invest. Betul. Betul. Sampai invest dulu baru dapat sistemnya, udah nggak ada duit lagi. Betul, sudah cut loss banyak, pusing. Gimana nih Jo, apa nih yang menarik nih dari diskusi hari ini? Apa yang menarik? Wah, menarik semua dong. Yang pastinya belajar hal baru setiap hari. Jadi setiap hari Rabu pastiin teman-teman hadir di acara Ladies Night. Iya. Ya.
Jadi gini, Kak Fadlan. Jadi sebenarnya acara Ladies Night ini kita ngomongnya nggak melulu saham ya, karena kan istilahnya ini kalau untuk topik saham sudah cukuplah kita ada di YouTube, ada juga di Telegram ya. Kita pengen saya teman-teman di sini juga dapat yang lain, bisa nilai plus lain, informasi tambahan. Teman-teman yang di sini ya, Bapak Ibu yang menonton boleh ya nanti bisa DM ke kita. Misalnya nih Anda pengen topik apa yang dibawain? Nggak melulu harus investasi ya, karena nanti ini ke depannya ini saya mau kulik-kulik si Miss Juju ini, kita pengen bahas yang berkaitan tentang boleh ya Miss ya? Boleh. Boleh. Nah, karena kebetulan kan Miss Juju juga ada belajar ya dari Joyab, jadi nanti kita pengen kulik-kulik nih, mana tahu dengan kita tahu elemen segala macam, kita bisa beli saham yang lebih cocok ya, ada nggak ya sebenarnya ya, nanti kita cari tahu benar nggak bisa gitu. Nah, kembali lagi nih, ada yang memang mau belajar. Nah, teman-teman yang mau belajar tentang reksadana obligasi, nggak usah khawatir ya, sama nanti teman-teman, karena kan di sesi ini kita nggak bisa panjang-panjang nih, ini kan sesi informasi aja. Jadi nanti teman-teman buka aplikasi, ingat masukkan kode, terus hubungin admin ya. Nanti teman-teman nanti akan kita masukin ke satu grup. Nanti kalau nanti teman-teman mau tanya tentang reksadana, obligasi, silakan. Kita akan bahas lebih dalam di sana. Dan juga nih, Kos Fadlan, kalau boleh tahu nih, sekilas yang kamu lihat untuk sekarang, ada nggak sih yang lagi menarik reksadana atau misal obligasi gitu? Kalau Fadlan justru jujur ya Cia, dari bulan kemarin saya cairkan sebagian porsi obligasi saya. Jadi kan saya ngelihat marketnya kemungkinan tuh bakal cukup bullish dalam beberapa bulan ini gitu. Mungkin tidak sampai berapa bulan sih, 1-2 bulan ini cukup bullish. Jadi saya alihkan dulu ke yang lebih potensial gitu menurut saya gitu. Saham ya? Nah, ke saham gitu loh. Nah ini nanti mungkin setelah itu mungkin saya akan coba masuk lagi di obligasi ini. Kak, ada pertanyaan sih dari siapa nih, dari Mama Bilsen ya, dari itu biasanya berapa? Nah ini kalau misal tunggu yang mana ya? obligasi oke, jawab dulu nggak apa-apa. Oke, jadi sekalian sih ya, ini cukup sama dengan pembahasannya gitu kan. Kalau saya perhatikan berdasarkan histori ya, jadi saya tidak bisa bilang bahwa itu pasti ya, tapi kita selalu berbicara berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya. Kita analisa itu biasanya memang sekitar bulan September sampai awal-awal November itu biasanya obligasi turun harganya gitu loh. Kalau misalnya kayak nih kemarin gitu loh, tahun kemarin gitu kan, bagi si Juju gitu kan, orang teknikal analisis gitu loh kan. Saya sih ada tahu juga lah sedikit gitu loh, tapi mungkin tidak sehari kurs Juju gitu pastinya gitu kan. Jadi memang dari tahun kemarin itu terdapat pola double bottom di harga obligasi. Jadi dia bikin range dari range 87 sampai 96 gitu nih kalau salah. Jadi memang target kenaikannya itu sudah sampai. Jadi saya belinya memang pas lagi di double bottomnya gitu loh. Jadi dia ada target naik dari 97, 88, 97 itu kan 9. 97 tambah 9 berarti kan 106. Ya sudah sampai, karena kemarin 104 sih. Tertinggi 104, 105 gitu. Jadi saya pikir memang sudah sampai target. Memang saya jadi take profit gitu loh di pasar obligasinya gitu loh. Jadi nanti saya tunggu lagi. Mungkin saya masuk ke saham-saham di pasar saham dulu gitu loh. Kemarin kan saya ada informasikan juga ya, pasti sama Ko Juju, sama ini yang pandangan saya pribadi ya, maksudnya ini kok menarik. Biasanya saya ada kasih pandangan, saya masuknya kesini. Nah Peternya juga puji Tuhan kan memang cukup baik gitu, satu bulan ini ada yang sudah ngasih sampai 40% gitu. Jadi cuman switch aja gitu loh, ngasih 40% sebulan gitu loh. Ada yang kasih 30% plus dividennya, jadi ya 40% lah rata-rata gitu. Dari bulan Juni sampai ini. Jadi nanti ya tinggal kita nanti profitnya mungkin kita nanti masukin lagi nih, tunggu waktu yang tepat kita masuk beli gasi lagi. Berarti nanti kalau udah cairin dari saham mesti bisik-bisik nih ya. Waduh, iya dong. Maju, Ton, masuk nih ke obligasi gitu ya. Nah, ya. Itu Coach Teddy juga kan kemarin ada nanya sama Fadlan, saya bilang saya malah cair, saya bilang itu saya malah cair nih karena tuh harganya sudah
semester 4 loh, bener. Berapa hari yang lalu, mentok sih Mas Yoyo tuh udah terlalu, ya logisnya kayak gini sih, sebenarnya itu psikologi pasar ya, jadi kan kalau misalnya orang technical analysis selalu bicara tentang psikologi pasar gitu loh. Jadi orang kalau misalnya marketnya tidak menentu di pasar saham, rata-rata tuh orang akan mencari tempat yang lebih aman. Bener ya, saya logika saya saja gitu, maksudnya tuh kalau misalnya pasar sahamnya lagi tidak terlalu baik, orang pasti akan mencari tempat yang dimana modalnya tuh dijamin akan kembali, ya. Gitu loh. Yang ngalamin ya kan? Lah jadi, pasti itu. Ya, pasti orang kan nyarinya ke obligasi negara, udah pasti jamin undang-undang gitu loh kan. Jadi pasti kalau misalnya di sana demand-nya besar, sementara supply-nya kan tetap. Betul nggak? Kalau misalnya supply tetap, demand-nya naik, tuh harganya bakal naik atau enggak? Pasti harga naik gitu loh. Nah, kalau harga naik, ya kita sudah punya posisi, apa kita harus nambah lagi gitu? Jadi beli pucuk dong. Atau kita malah kita jual dulu, ya kan? Kalau misalnya nanti marketnya sangat baik di pasar saham, orang akan lebih lebih tingkat toleransi resikonya akan lebih meningkat gitu loh. Jadi kan biasanya toleransi risiko 2% ini, kalau misalnya marketnya bullish pasti toleransi risiko bisa jadi 20% gitu loh. Artinya tuh uang di pasar obligasi akan pindah lagi ke pasar saham. Nah, kalau misalnya muter ya jadinya itu, iya. Karena duitnya itu juga gitu. Enggak mungkin kan maksudnya tuh ya duitnya berpindah lah, tapi maksudnya ya kayak gitu aja siklusnya gitu. Jadi kalau sekarang kemarin ada coach Jadina, kalau saya jujur kalau misalnya mau ikut boleh, kalau enggak ya, cuman maksudnya pandangan saya pribadi gitu loh, bahwa sekarang harusnya tuh kita malah mengambil posisi sell di obligasi dan kita mungkin kita cari saham yang memang yang fundamental baik, kita bisa masuk sehingga kita bisa dapat return yang lebih lagi gitu loh. Betul, setuju Pak. Wah, menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi segera ya, kalau teman-teman mau ikutan, mau ngingetin lagi nih, bagi teman-teman yang buka aplikasi Investasiku, ingat masukkan kode referralnya kami. Kalau misalnya itu ada di chat, kalau misalnya enggak tahu, teman-teman boleh DM. Nanti bagi teman-teman yang sudah buka, apabila teman-teman ada deposit 5 juta di aplikasi Investasiku untuk yang saham, maka teman-teman nanti akan mendapatkan kelas offline dari saya dan Juju dan Miss Juli ya, kebiasaan panggil Juju ya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti teman-teman yang memang mau di obligasi di reksadana juga bisa bertanya-tanya khusus bagi nasabah-nasabah yang memang buka referral dari Wisdom Invest. Oke, kemudian untuk pertanyaan tentang fee dan lain-lain itu beda-beda ya. Jadi nanti bisa langsung dicek aja di aplikasinya. Kalau nanti ada juga beberapa yang memang harus pendaftarannya itu bisa dibeli langsung yang via, nanti saya emailkan ya nanti informasinya yang lebih lengkap. Yang penting nanti DM aja dulu. Kemudian ada yang mau disampaikan nggak dari Miss Julie? Ini kita sudah di penghujung acara. Nggak ada sih menurutku ya. Yang penting aku rangkum aja sedikit dari tadi, berarti kan bahwa sebelum kita memulai investasi, terutama investasi uang yang besar, kita investasi dulu dari leher ke atas kali ya. Investasinya ilmu dulu. Bener. Setelah itu baru kita investasikan uang kita benar-benar gitu. Dan percayalah pada the power of compounding. Jadi kalau kita nabung mungkin uang kecil-kecil itu cuma lurus aja gitu ya, pendapatnya sedikit-sedikit, tapi kalau kita the power of compounding, artinya uang kita lipat-lipat-lipat terus, kenaikannya adalah seperti kurva yang naiknya drastis. Jadi awal-awal mungkin nggak berasa, tapi tahu-tahu wush gitu, naiknya ke atas. Itu juga yang dialami oleh Pak LKH, Warren Buffett, dan segalanya. Mereka memanfaatkan the power of compounding itu. Itu aja dari saya. Oke, kalau Coach Fadlan, ada lagi yang mau ditambahkan? Nggak ada, cukup, itu sudah terwakil dari Cijuju. Emang kalau misalnya orang cantik ngomongnya tuh udah pasti mengena gitu loh. Ya itu dah, udah. Nah, so bagi Anda yang sedang menonton acara ini, pastikan apabila Anda wanita, segeralah berinvestasi. Jangan buang-buang waktu Anda terlalu banyak ya. Karena kalau bicara investasi, bicara compounding, kita bicara juga tentang waktu tentunya. Karena waktu itu penting sekali. Kita istilahnya tuh telat setahun, dua tahun, perbedaannya lumayan jauh ya.
Dan juga bagi Anda, khususnya para wanita, ini penawaran khusus nih dari saya, Cia. Nanti apabila Anda sudah mengenal Wisdom Invest, silahkan ya, karena di sini saya dan Juli kebetulan kita juga sama-sama wanita, kita sering sekali akan mengadakan kopdar ke depannya nanti, dan Anda bebas ya untuk bertanya-tanya, untuk ngobrol, dan juga untuk belajar tentunya. Dan investasikan ya sedikit uang Anda, apabila dikasih suami, bisa dikasih uang bulanan nih, investasikan sedikit saja. Jadi bukan hanya anak-anak yang kita suruh belajar, ibu-ibu juga perlu. Belilah apa? Belilah buku, pergilah ke Gramedia, beli buku online juga boleh, ikutin seminar, investasilah dari leher ke atas. Karena kalau wanita berinvestasi itu tidak ada ruginya ya teman-teman ya. Nanti ke depan kita nggak tahu kapan ilmu tersebut akan kita bisa gunakan dan kapan istilahnya suami kita membutuhkan bantuan dari kita juga. Karena nggak ada yang tahu ya, misalnya kita bilang kan kita harus bicara fakta ya, realita ya. Anggap semua hubungan baik-baik aja. Suatu hari misalnya, ternyata kondisi kantor, mungkin atau kondisi bisnis suami lagi nggak bagus. Karena istrinya punya kemampuan untuk investasi segala macam, maka ini akan jadi lebih baik ke depannya. So, para wanita wajib belajar ya. Bersama Wisdom Invest, nanti kita akan ketemu lagi di next session, di Ladies Night lagi, pantau-pantau aja jadwal kami. Dan ingat, ajak-ajak teman-teman Anda yang lain supaya belajar sama-sama pinter. Dan bukan karena Ladies Night, para bapak-bapak atau pria-pria nggak boleh ikut ya. Justru harus ya. Harus. Ajak pria-pria untuk nonton. Biar mereka rajin top up-in dan transferin ke akun Anda. Iya. Oke, supaya diinvestasi. Ya, dan bapak-bapak, bagi Anda yang punya istri yang belum ngerti investasi, ajak ya. Biar duitnya nggak selalu dijajanin kemana-mana, beli tas atau beli yang lain-lain ya. Nggak beli skincare-an terus, tapi bagaimana dia investasi supaya dari duit tersebut dia bisa beli skincare sendiri. Kan akan lebih menarik tentunya ya. Oke. Sampai jumpa semuanya. Dan mohon maaf kalau dari kita bertiga ada salah-salah kata. Hanya ingat saja, buka investasiku, pakai referralnya dari Wisdom Invest, biar dapat manfaat yang banyak. Sampai jumpa. Dah. Saya sudah ini ya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih juga. Bye.